hanya kira-kira 1,000 jemaah dibenar untuk menunaikan haji tahun ini. Arab Saudi mengehadkan jemaah yang hadir terdiri daripada mereka yang menetap di Saudi sahaja dalam usaha memerangi penularan wabak COVID-19. Setakat ini, proses pemilihan jemaah untuk musim haji kali ini masih belum jelas. Angka 1,000 itu masih belum dimuktamadkan, namun bilangannya tidak akan menjadi puluhan, apatah lagi ratusan ribu. Keputusan untuk tidak menerima kemasukan jemaah haji dari luar Arab Saudi itu adalah kali pertama dalam sejarah moden negara ini. Bilangan itu jelas merudum berbanding 2.5 juta jemaah yang menunaikan ibadat haji pada tahun lalu. Sementara itu, Menteri Kesihatan Taufik Al-Rabiah memaklumkan bahawa haji tahun ini akan hanya terhad kepada jemaah berumur bawah 65 tahun dan tiada menghidap sebarang penyakit kronik. Kerajaan juga akan bekerjasama dengan perwakilan diplomatik di negara ini bagi memilih jemaah warga asing yang tinggal di Arab Saudi dan memenuhi kriteria kesihatan ditetapkan. Ibadat haji tahun ini akan dibuka kepada jemaah pelbagai warga negara yang sudah berada di negara ini. Jemaah akan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum tiba di Tanah Suci Mekah dan dikehendaki menjalani kuarantin di rumah selepas menunaikan ibadat haji. Arab Saudi berdepan peningkatan jangkitan COVID-19 yang kini mencecah lebih 164 ribu kes, iaitu tertinggi dalam kalangan negara teluk dengan mencatatkan hampir 1,350 kematian.